Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Dek Tanti di Pagar Lawas Channel. Dinas PUPR Kota Pagarong melalui bidang tata ruang kembali menggelar tahapan revisi Perda nomor 7 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah Kota Pagarong. Ini dia berita. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam melalui bidang tata ruang kembali menggelar tahap revisi Perda nomor 7 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah Kota Pagar Alam. Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sandia, pada kesempatan hadir juga menyikapi dan memberikan masukan. Dia menilai jika perda rencana tata ruang wilayah ini memang harus dan wajib di PK atau dilakukan peninjauan kembali. Kak Sela, Pagar Alam Post Channel.